Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali klik enter, kemudian tentukan nilai Z-test to sample performance. Untuk mendapatkan tabel seperti berikut, kalian bisa lakukan klik menu data, kemudian pilih data analyze, kemudian pilih Z-test to sample performance, kemudian klik OK. Untuk variabel 1 range, kalian masukkan range dari desa bahagia. Untuk variabel 2 range, kalian masukkan range dari desa senang. Selanjutnya, isikan 0 pada hipotesis mean difference. Selanjutnya, variabel variance kalian isikan dengan nilai dari hicap dikali hicap yang sudah dihitung tadi. Kemudian masukkan nilai yang sama pada variabel 2 variance. Kemudian masukkan nilai alpha sebesar 0,05. Kemudian tentukan output range pada sel yang kalian inginkan, yaitu sini. Kemudian klik enter. Kemudian klik OK. Didapat tabel dari Z-test to sample performance sebagai berikut. Pada kasus ini, daerah kritisnya yaitu Z hitung lebih dari Z alpha, maka akan tolak H0. Namun, pada perhitungan kita, nilai Z hitung kurang dari Z alpha, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Artinya, tidak ada perbedaan proporsi antara warga desa bahagia dan warga desa senang yang menjadi TKI. Yang kedua, menggunakan SPSS. Untuk uji bidang proporsi jauh populasi menggunakan SPSS, langkah pertama adalah kita siapkan dulu datanya. Nah, di sini sudah ada data sampel dari desa bahagia dan desa senang.